duduk. Jam berapa ya? Pesawat jam 10.25. 10.25 ya? Iya. Bukan jam 9. 10.25. Oh. Terserah kan dari sini? Dari apa? Kita udah sampai ke sana jam 9 ya? Iya. Masih. Setengah 8 lah ya. Siap. Tapi belum pernah saya tinggal. Saya tinggalnya masih di rumah pribadi. Ini sekali lagi terima kasih. Ini saya sangat senang sekali. Ini sebuah kota Solo dipilih menjadi tuan rumah untuk TC, dijadikan venue juga untuk semi final dan final dan closing. Kita senang sekali. Kemarin kita sempat sedih karena U20-nya di cancel, tapi sekarang ada U23, U17, kita senang banget dan kita nggak sabar untuk lihat teman-teman semua nanti bisa tampil di semifinal sama final, biar saya bisa ngerahin seluruh warga kota Solo untuk menuin stadion untuk memberi semangat ke kalian semua. Ini hari ini saya nggak akan memberikan kalian evaluasi, saran atau semangat karena saya bukan pemain bola. Ini saya ajak teman saya dari Persis untuk memberikan semangat dan sekali lagi saya ingin banget di U17 nanti Indonesia tampil prima. Ini udah makan semua ya? Benar ya? Nanti sebelum berangkat mungkin bisa makan lagi bos. Iya, saya yakin nanti mereka kalau udah di Jakarta atau biasa di kota lain pasti akan berdayakan semua. Jadi kalau nggak dipanggil timnas, kita akan mungkin ke Persis Solo kemana untuk jadi tim akademi mereka. Ya. Kalau untuk yang diaspora berapa jumlahnya Pak? Diaspora itu yang sudah masuk sudah 6 atau 7 ya. Sekarang yang masih bertahan kalau nggak salah 3. Ini kita evaluasi lagi. Nah, pokoknya kita memberi kesempatan, asal dia punya paspor Indonesia, karena itu persyaratan, siapapun mau berada di mana pun mereka kita kembalikan. Ya, tapi Jepang, kualitas kalau nggak ada kita kembalikan. Kalau nanti ke Jepang berapa yang dibawa? Ke Jerman, ya. Itu 26 lebih kurang. Itu udah kayak fix standar? Ya. Sudah masuk kiper keempat itu? Ya. Tentu yang lebih penting, supporting sebelumnya, kami merasakan sekali mulai kami hadir di sini. Mulai dari hotel, lapangan, transport, semua berjalan baik dan tentu tidak tertutup kemungkinan kami akan kembali sini Pak Ali untuk melakukan TC karena memang kita semua berkeinginan
kan Solo ini ditunjuk sebagai semifinal dan finalnya Piala Dunia U17. Doakan kami bisa kami berada di sini nanti di babak semifinal dan final. Tidak ada yang enggak mungkin. Dan mereka selalu optimis. Dan mohon doa dan sekali lagi terima kasih Pak Ali yang sudah mensupport ya 100% terhadap pelaksanaan TC di sini. Dan kami mohon pamit dari Solo melanjutkan TC di Jakarta karena memang besok harus menseleksi pemain-pemain yang kemarin kita seleksi di 12 kota, representasi dari 34 provinsi yang dihadiri oleh Bapak Presiden waktu itu di Bandung, dan besok 15, 16, 17 akan kita lihat para pemain potensinya. Dari 50 pemain itu ada yang dipanggil nanti akan bergabung dengan tim nasional, dan nanti tim ini September akan melanjutkan perjalanan ke Jerman untuk melakukan persiapan yang lebih fokus di Jerman nanti. Oke. Ya.